Berita selanjutnya, saudara, puluhan aparat sipil negara atau ASN dari sejumlah instansi di Sleman, Yogyakarta, melakukan tes usap PCR massal. Tes usap PCR dilakukan karena para ASN memiliki riwayat kontak erat dengan salah seorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada lebih dari 70 orang ASN dari sejumlah instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman melakukan tes usap PCR di elemen Dinas Pariwisata setempat. Berdasarkan penelusuran tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sleman, kontak erat terjadi saat para ASN lintas instansi ini menggelar rapat bersama dengan salah satu kepala dinas yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 4 atau 5 instansi ya, memang dalam seminggu kemarin di instansi itu ada yang terpapar positif dari keluarga sih, dari keluarga, kemudian dari ada yang dari tempat bekerjanya di tempat lain juga. Nah, akhirnya di tracing lah dari institusi itu ke empat institusi lain yang kebetulan kemudian dalam sepekan kemarin atau ya sepekan yang lalu mereka pernah mengadakan meeting bersama, kemudian juga karena satu kantor, nah akhirnya dilakukan tracing. Usai melakukan tes usap PCR, puluhan ASN kemudian diminta melakukan isolasi mandiri dan bekerja dari rumah. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.